Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel orang biasa dimanapun berada, semoga teman-teman sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, di kehidupan ini tidak lepas dari masalah percintaan dan lain-lain. Oke, teman-teman, langsung saja ke TKP. Jika wanita menyukai kamu, walau si wanita itu sudah punya pacar, seorang wanita yang kamu pahami sudah memiliki pacar, mulai mendekati kamu, berada di situasi semacam itu tentu tidak mengenakan, bukan? Apalagi jika kamu ternyata juga menaruh perasaan padanya. Tapi jangan takut, ada pepatah mengatakan, sebelum janur kuning melengkung di depan rumah, si dia masih milik semua orang. Betul tidak teman-teman? Dan itu jelas boleh, karena si dia bukan istri orang. Namun dari semua itu, kamu harus mempertimbangkan resiko dan keuntungan. Oke teman-teman, sahabat channel orang biasa, yuk mari kita kenali si dia menyukai kamu walau si dia punya pacar. Yang pertama, hanya untuk bersenang-senang. Terkadang wanita melakukan hanya untuk bersenang-senang. Dia suka kalau pria yang diincarnya membalas perasaannya, meski si dia tidak sepenuhnya menyukai pria tersebut. Yang kedua, sering kontak mata saat berbicara dengan kamu. Itu sudah jelas dia suka sama kamu. Yang ketiga, pacarnya mungkin tidak memberikan perhatian yang cukup untuknya, sehingga dia merasa tidak bahagia. Alhasil dia pun berusaha untuk mendapatkan perhatian dari kamu. Yang keempat, lebih meluangkan waktu untukmu daripada pacarnya. Itu dapat menandakan si dia menyukai kamu. Walau si dia sudah punya pacar, kamu bisa menilai sendiri, bukan? Oke, yang kelima, si dia benar-benar tertarik pada kamu. Si dia mungkin benar-benar tertarik pada kamu dan menginginkan lebih. Namun situasinya saat ini membuatnya tidak bisa dekat dengan kamu. Yang keenam, mudah membuka diri kepada kamu. Jadi ia memilih banyak curhat padamu ketimbang pacarnya. Si dia berterus terang kehidupannya saat ini yang sedang dijalaninya. Yang ketujuh, Si dia senang menyentuh kamu. Jika perihal ini terjadi, maka si dia menyukai kamu.
ada harapan si dia bakal memilih kamu. Yang ke-8, si dia membandingkan kamu dengan pacarnya. Dia merasa hubungannya belum sempurna dan masih ingin mencari sosok pria yang didambakannya. Maka si dia pun memutuskan untuk berpetualangan mencari cintanya yang diinginkannya sampai menemukan tempat hati yang bercocok. Mungkin kamu jodohnya. Allahualam. Oke. Itulah pendapat dari saya. Apakah teman-teman sahabat channel orang biasa mengalami hal seperti itu? Oke, cukup sekian video dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.